menindaklanjuti penanganan konflik sosial antara negeri Kariu dan negeri Pelau, maka kepolisian daerah Maluku bersama pemerintah Provinsi Maluku dan Kodam 16 Patimura menggelar rapat koordinasi yang bertempat di ruang rapat Polda Maluku pada Selasa 24 Mei 2022. Rapat tersebut dipimpin oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Otariel Latif, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, dan Pangdam 16 Patimura Mejen TNI Richard Tempubolon. Saat menyampaikan arahannya, Kapolda Maluku meminta peserta RAKOR yang masuk dalam tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Maluku Tengah untuk dapat melaksanakan tiga hal penting, yakni rekonsiliasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Dalam paparannya, Tua Sikal menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada 1.370 jiwa atau 330 kepala keluarga negeri Kariu yang terpaksa mengungsi di negeri Aboru sehingga berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya peninjauan langsung sesaat setelah konflik terjadi dan memerintahkan OPD teknis untuk melakukan langkah komprehensif serta mendistribusikan bantuan logistik ke daerah konflik. Selanjutnya mendistribusikan beras dan penyaluran bantuan seperti terpal, selimut, tikar dan sebagainya juga membentuk pos pelayanan kesehatan. Di sini langkah-langkah telah kita lakukan setelah terjadi peristiwa yaitu pada tanggal 25 Januari 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konflik sosial ini mengakibatkan 1.370 jiwa atau 330 kepala keluarga negeri Kariu terpaksa mengungsi di negeri Aboru sehingga sangat berpengaruh terhadap keadaan sosial ekonomi maupun kondisi kesehatan masyarakat di Kariu. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan pengungsi dilakukan langkah-langkah rekonsiliasi sebagai berikut yang telah kita lakukan, Pak. Pertama, pada tanggal 25 Januari 2022, sesaat setelah terjadinya konflik sosial di Kariu, kami selaku Bupati Maluku Tengah langsung meninjau daerah konflik dan memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana daerah dan OPD teknis lainnya untuk segera dan cepat melakukan langkah-langkah penanganan secara komprehensif dan akurat dengan mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan ke daerah konflik. Kedua, melakukan distribusi beras pada saat itu sebanyak 2 ton yaitu pada tanggal 26 Januari 2022 kepada masyarakat negeri Kariu. Tiga, penyaluran bantuan logistik kepada pengungsi masyarakat negeri Kariu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah beberapa saat setelah terjadinya konflik bantuan berupa 1 terpal ukuran 6x8 salimi 250 karton selimut 54 buah tikar dan sebagainya yang telah kita salurkan ke masyarakat negeri Kariu yang ada di Aboru. Menanggapi hal tersebut, Pangdam menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten dan memantau perkembangan tindak lanjut oleh tim terpadu penanganan konflik sosial. Kesiapan itu juga saya sudah laporkan kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Tunjuk Bapak Panglima TNI segera ada keputusan Bupati, kita buat pos TNI seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi untuk menjaga sehingga tidak ada mungkin bobok ke depan kita yang ini. Itu salah satu solusi yang disampaikan juga Bapak Kapolda, juga akan ada satuan-satuan perkuatan juga. Ini solusi juga, Pak, untuk bobok ke depan. Selanjutnya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa permasalahan ini harus terlebih dahulu diselesaikan secara adat dengan mempertemukan antara Raja Negeri Pelau dan Raja Negeri Kariu agar lebih efektif. Kira-kira ini mungkin menurut saya, saran saya Pak Kapolda, dan terutama di juga salah satu itu yang Pak, kita harus melihat Pak Raja Pelau punya pertanyaan. Beliau ikhlas yang penting, ini diselesaikan. Berarti mesti dibatkan beliau Raja Pelau dengan Raja
Karim, meskipun dan lalu tempat yang kita mengundang itu, mereka dua bagaimana merumuskan cara menyelesaikan persoalan ini dari sisi adat. Siapa tahu kita libatkan mereka, tinggal kita dapat laporan dari mereka, dapat laporan seperti ini, saya kira siapa tahu lebih efektif